in this cock mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Good on my clock in this cock mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Nah, jadi tadi gue udah ini kan pilihin buat yang mau di jalanan siapa aja, terus gue beberapa taruh di Bahamas. Nah, yang ada di sini tuh tadi kan gak ada semua di kota kan orangnya kan, jadi gue ya udahlah gue ambil beberapa yang kira-kira oke lah untuk di jalan buat lancarin bisnis kita nanti tuh. Nah, mungkin ke depannya nih kalau kita pengen ada rekrut anggota lagi, nanti sumpah matinya atau segala macamnya kita kasih tahu ke dia. Gitu loh. Entah Mei juga di mana, kemana ke? Ah, itu belum gua tanyain. Nanti gua tanyain deh. Gitu. Okay. Ah, gimana Pe? Buat plan kita. Nanti buat bisnisnya sih ada beberapa tujuan ini dibentuk dulu, kayak okay. Tujuan ini dibentuk sih sebenarnya buat ya bisnis sih utamanya, buat bisnis ilegal kita kan. Paham gua, jadi bisnis ilegal semacam penawaran seperti kemarin ya. Iya, jadi kita mau ngejalanin bisnis mafia itu yang kemarin itu. Iya, yang kayak gitu-gitu itu kan lumayan gede kan ininya. Iya, pendapatannya. Kita punya produk sendiri juga, Kay. Produk sendiri sih ada sih. Gua kepikiran beberapa barang yang mungkin bisa kita perjualbelikan nanti. Gitu. Buat bahan selling kita nanti berarti. Heeh. Jadi ada dari segi bisnisnya, sama mungkin ke depannya tujuan ini dibentuk tuh buat apa ya? Dominasi balapan juga. Dimanapun itu, entah, gue dimanapun itulah, di kota manapun, dimanapun tujuannya kita bakal dominasi. Jadi misal ada ajang balap di sebelah, nah mungkin kita bisa ikut ke sana gitu loh, ngerti kan? Mungkin nanti kedepannya juga kita bakal adain ajang balap lagi kayak yang waktu itu yang 8 kota kita undang tuh. Nah mungkin kedepannya kita bisa lakuin itu lagi, acaranya di sini lagi nanti. Secara legal. Sagal yang itu. Jadi tujuan utamanya itu buat bisnis. Terus yang keduanya buat dominasi balapan yang tadi gua bilang. Itu sih sementara yang masih gua pikirin itu sih tujuannya. Nah, tujuannya itu. Nama dari kelompok kita udah lu temuin apa belum? Ah, benar tuh. Namanya. Identitas kita tuh benar. Sebelum ke nama, mending ini deh, kita fokus di tujuannya dulu deh. Oke. Nah, dari kalian ada tujuan lain yang pengen kalian wujudin di sini? Dari Vito coba, Pit. Coba. Vito, ke kanan. Kalau dari gua, kalau tujuan ya? Gue belum kepikiran terlalu jauh deh, karena gue belum ngerti terlalu dalam ngedalamin konsepnya, ngerti gak sih? Jadi mungkin gue seiringnya berjalan waktu, mungkin kalau gue bermunculan ide bisa gue saran-saranin. Oke, lanjutkan. Dari gue yang kayak Ki ngomong tadi aja, yang pertama untuk mendominasi balapan, yang kedua gue juga pengen untuk untung lebih gede juga sih sebenarnya dari bisnis kita itu. Bisnis yang bakalan kita lakuin nanti. Berarti sama dong, gak ada tambahan berarti ya? Gak ada. Oke. Lanjut Pe. Kalau gue, tujuan gue karena kita ada di dalam satu konsep yang jelas gitu ya. Kita bukan bergerak sebagai gangster atau gangstreet jalanan. Kita itu gerak di bidang mobil. Tujuan gue itu mau jadi pelopor, trend center, dan apa ya, panutan di mobil ini. Jadi semua
yang berbau mobil, orang pasti ngeliriknya ke kita, dan berarti kitalah kita yang jadi trend centernya. Betul. Oh, paham. Gue pengen semua itu tercapai sampai kita di atas, semua orang itu ngikutin style kita, segala macam apa yang kita buat di jalanan. Dan musuh besar kita kepolisian nggak bakal bisa ngebongkar identitas kita ya. Itu yang harus ditekenin banget tuh. Kok kalau gue ya sebenarnya gue lebih ngarah ya, yang pertama gue pengen lebih memperluas ilmu gue, yang paling utama banget tuh ilmu gue dalam dunia balap dan di improvisasi betul-betul. Terus kita juga benar-benar ya, kita kasih tau lah siapa yang punya mahkota di antara mobil-mobil ini semua. Kalau dari gua sih, siapa yang layak? Jadi kalau dari gua sih hampir sama ya kayak, mungkin ada beberapa tambahan dikit. Karena kita memiliki ilmu masing-masing, skill masing-masing. Ada yang di bidang stiker mobil dan lain sebagainya. Nah, gua tujuan gue ke depannya itu ingin kita tuh dikenal bukan sebagai orang biasa, benar kata papi, kita itu nanti mungkin kalau dikenal sebagai orang yang emang benar-benar suka mobil, emang benar-benar suka dari segi apapun kita bisa handle. Kalau gak ada apapun yang mereka mau, kita itu selalu ada. Itu tujuan gue. Kalau dari gue gue pengen kita jadi pelopor balapan liar. Yang pertama mungkin kita balapan liar menggunakan mobil lokal. Kalau mobil lokal udah mulai banyak yang ikut ataupun apa, baru kita naik PDM. Mobil PDM ntar kalau udah PDM buka. Setelah PDM mulai ramai segala macam, baru kita ramain balapan liar dengan mobil impor. Yang jelas satu, musuh kita tetap polisi. Itu sih tujuan gue. Berarti ini ya, lu pengen kita tuh nama kita tuh ke permukaan gitu, maksud lu? Jadi nama kita besar lah bahwasannya gitu lah, maksudnya itu di dunia itu kan. Ya, balapan. Makanya lu pengen ya, jadi pelopor ini street racing. Ya udah. Tapi dimulai dari mobil lokal dulu. Karena gue tahu keadaan kota sekarang kan belum stabil. Ya, paham. Lokal dulu, naik ke PDM, atau sesuaiin aja sama yang ada. Iya. Sesuai dengan keadaan yang ada lah, bahwasannya kan sebenarnya gitu aja. Sebenarnya itu ini sih udah termasuk sama tujuan kita yang kedua tadi gue bilang, yang dominasi balapan dimanapun, di kota manapun. Nah itu udah termasuk. Cuma kalau pengen lebih dikembangin lagi di kota ini ya, itu boleh-boleh aja. Kan semuanya berawal dari sini dulu kan, sebelum kita keluar. Oke, boleh. Ah, lanjut tuh, Mel. Dari aku? Gak ada sih, aku belum kepikiran. Masa sih dilihat dari raut mukanya nih, kayaknya banyak ide nih. Gak ada, aku kan baru pertama kali nih. Banyak banget yang mau diungkapin nih. Tapi belum bisa diungkap. Tapi emang kadang perempuan susah ngungkapin dan bingung dia mau ngomongnya. Masih oh, ketahan. Gengsi sih. Bisa cewek gengsi sih kalau ngungkapin sesuatu. Antara gengsi atau nggak tahu mulai dari mana nih. Iya, gengsi biasanya gengsi sih. Nggak apa, biasain aja coba ngobrol-ngobrol. Apa gitu? Kayak Vito aja, kayak Vito seiring berjalan. Gimana tuh? Jadi belum ada ide kamu? Belum.
Oh, besok kita tanyain lagi coba. Besok kita tanyain lagi. Atau enggak nanti sejam lagi kita tanyain coba. Sejam lagi. Biar kepikiran. Biar kepikiran. Bosan aku orang. Oke. Oh, jadi sekarang tanya coba lagi. Udah kepikiran lagi mau ditanya. Belum juga semenit anjing. Baru semenit. Makanya jatuhnya belum 5 menit kan? Oke, oke. Tapi pastinya gue yakin sih, melodi seiring jalannya waktu bakal ada ide gila yang gue gak nyangka sih. Pasti ada. Iya sih. Nah, coba kita tanyain lagi. Gimana, Mel? Ada gak ide? Waktu udah berjalan nih, Mel. Apa tujuannya, Mel? Ada belum? Ada ide belum? Baru 40 detik aja. Belum ada. 2 menit kali ya, 2 menit. 2 menit, 2 menit kali ya, biar sama kayak makanan jatuh. Iya. Oke, 2 menit. Boleh. Alasannya bagus, Fit. Ya kan biar pas. Oke, mungkin itu sih yang gue masih pikirin. Nah, buat bisnis itu tadinya gue masih ada pikiran buat produk yang kita buat sendiri dari hasil ide-ide kita, terus kita perjualbelikan. Nah, mungkin bisnis lainnya mungkin kita bisa cari info tentang barang-barang ilegal kayak narkotika gitu-gitu. Mungkin kita bisa masuk ke dunia itu juga kan, buat bisnis tambahan selain produk yang kita buat. Itu tentang persenjataan. Boleh. Nah, buat itu kan kita belum tahu kan infonya. Ini satu hal sih, kayak begitu. Nah, semisal lo ya, kita bayang-bayangin dulu nih. Semisal kita udah dapat barang-barang yang emang seperti narkotika yang emang lu pengen, itu bakal lu perjualbelikan lagi atau emang kita yang pakai? Itu dulu deh. Ya kalau dari kita ada yang candu narkotika ya pakai aja. Nah, terus kayak ya. Kalau penjualan tuh kita ngedarin atau gimana tuh? Atau kita pikirin nanti kali. Ya, sebenarnya kalau gua sih kita edarin inilah sembunyi-sembunyi. Berarti anggapannya kita jadi kurir ya? Kurir. Kita memang kayak kurirnya. Dan feeling gua ya kayaknya si mafia yang kemarin itu sebenarnya lebih nyari jasa orang. Nyari jasa. Lu tahu dari mana mereka mafia lu? Ya karena dari gaya berbicaranya, bro. Dia benar-benar kayak kaku, benar-benar enggak kayak kita gitu loh. Ya mereka kita orang kan, bukan orang sini kali. Ya mungkin. Karena dari gayanya kayak orang daerah tuh biasanya begitu banget gitu loh, bro. Kalau yang gua tahu tuh begitu. Orang-orang pemisi ya, pebisnis itu pebisnis dari kampung gitu. Durian runtuh kayaknya deh. Kayak gayanya gaya mafia lah. Kampung durian runtuh anjir. Ya udah lanjut dulu ya, biar enggak melenceng ke mana-mana, cuy. Nah itu kita nanti bakal sering berjalannya waktu kita cari info tentang narkotika dan persenjataan di kota. Mungkin kita bisa terjun ke bisnis itu tuh. Kalau kita pengen ke next levelnya gitu loh, biar dapat cuan lebih. Itu sih kalau buat bisnis. Nah, dari kalian ada ide nggak tuh buat bisnis tambahan? Yang paling kalau gue sih, gue lagi kepikiran ya ini kayak. Muter lagi dan lagi pikiran nih. Nah, fit. Pikiran sesuatu. Nah, fit tahu dulu deh. Pengen cari ini sih, kayak reporter yang jualan sabuk pengaman. Safety. Harness. Iya, harness. Harness. Masa sih lu pada enggak bisa bikin gituan? Itu kan kita gampang gitu. Kita termasuk part mobil juga. Bentley mau gua bisa ngelakuin handle itu. Soalnya enggak bisa bikin ya udah kita bikin aja soalnya. Oh, jadi produk kita sendiri gitu. Iya. Soalnya kita tahu lagi. Lumayan juga itu kita buat pemasukan. Boleh. Karena orang-orang kan tahu sendiri kan, orang-orang biasa mobil kan kayak setan banget tuh. Benefit kita sama, banget sih itu. Sama ini, Cok. Kemarin kan kita dapat pesan dari si orang yang ngobrol sama kita di lembah. Nitro. Itu kita harus pelajarin, Cok, cara ngebuatnya tuh gimana. Oh iya. Gua bisa handle. Benar tuh. Karena gini, kalau dasar pembuatan nasi itu kita yang perlu pertama kali banget itu ada alat butuh yang buat refill nitrogen itu yang pertama. Itu nanti gue bisa cari sama Bentley ya Ben, itu cuma gampang lah. Yang kedua, persediaan tabung yang banyak itu perlu banget karena kita nggak mungkin kan tabung kita langsung taruh di mesin kita yang meledak duluan. Penting cuma tabung gas LPG dah.
Ah, itu mah lo bego dulu. Kagak, itu Johan yang mau nyari katanya. Oh iya kah? Jadi agen lu. Ayo lanjut. Selain itu apa tuh? Gua sih itu ya yang gua paling penting kayak harness deh. Kalau Johan enggak tahu nih apa? Udah dibilang semua sih bisnis-bisnis kita yang tadi kan. Cukup sih kalau dari gua. Gak ada kepikiran lagi. Oke. Repair kit. Enggak tahu. Oh, itu kayaknya bakal mekanik. Banyak saingan deh kalau repair kit. Mungkin kita ambil di bodinya enggak sih? Body sama kit. Ban. Body entire kit. Iya, benar tuh. Jadi kita bisa sambil ini kayak. Kita bisa sambil nyamar-nyamar. Ibarat kita jadi ketok magic gitu. Ketok magic sama yeah. Tambal ban. Benar, benar sih usulan itu tuh. Jadi ketika kita misalnya nih, kita butuh informasi tentang hal tersebut, ya udah kita nyamarnya jadi tukang tambal ban kan? Atau enggak repair body? Antara body kalau enggak mesin. Oke, okay, nah, boleh. Ini kita mau menciptakan sebuah pekerjaan yang dimana alhasilnya menjadi bunglon buat kita semua. Jadi yeah. Kita kerja apa juga gak ketahuan kita ya. Iya. Itu ide yang bagus jadi, sih menurut gue. Plus juga buat kita kan. Orang juga gak tahu identitas kita siapa. Lu siapa? Lu jojo gini gitu. Kayak gitu. Betul. Kayak rapi. Nah, sama. Kalau yang paling penting itu udah semua kita pegang bisnis, semua udah kita kuasain. Misalkan emang kita udah bisa gitu menguasai bisnis yang bakal kita pegang ke depan, itu kita harus gerak cepet. Kayak tadi misalkan narkotika, terus body harus safety, terus kemarin kita udah dapat channel. Nah itu kita harus gerak cepet, jangan sampai itu ditunda-tunda dan kesempatan itu diambil sama orang lain. Ya orang nggak mau pakai kita yang ada. Iya benar-benar. Soalnya kemarin gue sama Johan itu udah mergokin orang yang ngobrol sama kita di lembah. Itu udah ngobrol sama orang lain ya Han ya. Oh iya. Kelompok yang pekerja itu. Dia udah ngobrol sama orang lain dan itu pun mereka lagi ngobrol udah ada yang mata-matain juga. Anak motor dan gue juga ketemunya nggak sengaja itu. Gue mau ngelihat dari bukit, ternyata udah ada yang mantau duluan dari bukit di pertemuan mereka gitu. Jadi ada 3 kelompok sekaligus di sana. Oh, nah kalau kita terlalu lama cepat banget ya pergerakan orang-orang ya Pia? Iya kalau kita terlalu lama geraknya udah kita habis kita pagi kita Tapi nanti kalau memang udah mulai smooth ya gue usahain lah kita bisa slow aja. Itu video bagus tuh. Kita harus gerak cepat lagi ke bisnis narkotika sama persenjataan tuh. Itu bagus banget tuh. Soalnya kalau kita duluan yang terjun ke situ, itu pasti kita jadi magnetnya nanti buat orang-orang nyari info. Benar. Oke, lanjut tuh. Rick. Dari gue sih paling masih di stuck di nos ya kalau gue ya. Oke, lanjutkan. Kalau gue sih mungkin ini agak sedikit riskan ya buat kalian ya. Potong, ngomong-ngomong. Belum, sorry. Gue potong juga ya. Gue kira udah kan. Lanjutin. Bener-bener ya. Lupa kan gue ngomong apa. Lanjutkan. Resiko. Gue ingat banget tuh kata-kata lu tuh. Yang dimana resikonya. Agak riskan. Jadi mungkin pada saat memang kita melakukan pengedaran narkotika itu, ini saran gue ya, entah di pala kalian masuk atau enggak ide gue, dipikirin lagi. Itu pengedaran itu kita mungkin bisa lakuin di bar kayak, di bar Bahamas. Bisa juga. Jadi secara diam-diam. Tapi bahaya nggak sih ke Bahamas kalau misalnya nah, kita? Nah, kalau misalnya kita jual narkoba di Bahamas, gue punya ide nih. Gimana tuh, Vin? Kita pegang satu polisi buat kita tukeran info, ngerti nggak? Oh, setuju gua. Jadi gua setuju. Punya. Jadi gini, gua punya koneksi. Misalnya nih, yang namanya kita jual narkoba kan pasti pendengaran orang kan pasti bisa aja nyebar dari mulut ke mulut kan? Bisa. Nah, maksud gua tuh tukeran informasi adalah ketika kita pegang satu polisi, nah polisi itu aja kita cukup satu polisi, dua polisi yang kita percaya. Kan kita jadi kita minta informasi ketika misalnya polisi udah ngecium nih bau-bau
emang ada peredaran narkoba di Bahamas kita. Nah, kita kasih info ke mereka yang mereka butuh aja. Yang itu masih bisa kita jangkau. Gimana? Gimana sih? Nah, sama satu lagi, kalau emang itu udah mulai panas di telinga kepolisian sampai ingin melakukan penggerebekan, kita juga bisa dapat info dari sana. Nah, jadi kapan itunya segala macam persiapan langsung. Info yeah. langsung info ini ada bakal ada. Nih itu kayak gue punya ide deh untuk kali itu. Ben, nanti gue temenin gue ke kapol, Ben. Buat itu nanti sih. Buat itu nanti sih. Kita kan belum tahu info narkotikanya juga kan? Ya, benar. Ya, cuman ada baiknya juga kalau misalkan kita punya yang namanya proteksi. Dalam arti proteksi. Tapi jangan dikasih tahu dulu apa yang kita emang sedarin di sana. Intinya cari aja dekat-dekatnya ya tuh polisi dulu kalau emang. Iya, kalau mau kita pendekatannya dulu sama polisinya. Jangan langsung kita. Berarti kita pintar-pintaran aja dulu ya. Berarti kita lihat sikon dulu. Baru nanti kita eksekusi, bahwasannya seperti itu aja lah. Iya benar, jilat aja dulu, telinganya jilat tuh nggak apa-apa. Oke, okay. Udah lanjut tuh. Kok biasanya jilat telinga siapa gak? Ada lagi nggak kan? Si Morgan ada lagi nggak nih? Ada nggak? Gak ada, gua itu aja. Lanjut Pur. Perkembangan bisnisnya. Kalau gua ya, gua sih ada ide. Ini kan kita kan anak mobil nih. Gue usulan kalau gimana kalau kita bikin jasa import apa? Jasa import mobil? Yaps. Duit dari mana anjing import mobil? Nah, kalau import mobil duitnya mah gede. Enggak, dari dia tetap. Maksud gue gini. Jadi kita setiap, cuma ini doang dong? Ya kita bisa jadi mungkin kayak konsultan bisa jadi kayak gitu. Oh, kalau impor barang ini. Ya ntar barang datang dari luar negeri kita dulu yang nerima, baru kita hubungin orang laki, itu. Ya pertanyaan gue, barang dari luar negeri terus kita dulu yang terima, lah kita siapa di kota? Iya. Enggak, pertanyaan gue kita siapa di kota gitu loh. Bener. Kecuali kita punya showroom mobil gitu loh. Kecuali yang legal. Kita punya bea cukai. Iya. Ya kita untuk masalah bea cukai sih gue gampang sih. Enggak, kalau emang gitu sih saran gue gini sih, Pur. Kita kemungkinan besar enggak bakal bisa untuk melakukan bisnis itu. Jadi untuk konsultasi untuk mobil apa yang emang gak bisa sih rank, menurut gue kayak di situ. Enggak bisa sih, susah. Tapi gini kayak kalau emang konsultasi aja. Jadi kita nyaranin nih, ini mobil gini bagus, mobil gini bagus. Nah, itu ada bayarannya. Kalau emang lu mau. Cuman nyaranin dong. Bisa sih. Gitu. Mungkin karena itu bisa jadi bisnis personal kalian sih. Iya, personal jatuhnya. Gitu kalau cuman mau. Nanti gampang lah. Untuk sekarang kita keep dulu aja lah. Untuk sekarang kita keep dulu. Kita fokus yang apa? Yang lain dulu aja. It's okay lah. Menurut gua untuk sekarang kita fokus dulu sama yang bisa kita lampaui dulu lah sebenarnya kan. Sebenarnya ada baiknya juga. Sebenarnya baik, ada baiknya juga itu bisa nambahin duit kita. Tapi ya di lain sisi gitu lah. Oke. Let's see juga, Bro. Oke, apa lagi, Pur? Oh, wait, gue baru ingat. Okay. Gue baru ingat kayak tadi kan gue stuck dinas doang kan. Ah. Sempat kepikiran gue racing laptop. Tuning laptop. Ya enggak sih? Aduh. Itu kayaknya sulit cuy dibikinnya, cuy. Tapi memang ini sih. Masa ada gini tuning aja. Laptop terus pakai gituan mobil langsung kenceng. Lu ya sih, gimana ya. Sistemnya coba gua tanya lu. Ya juga sih. Atau enggak ya, biasa jalanin aja. Enggak. So kenceng-kenceng nge-tuning paling yang dituning ecu doang, Cok. Ya udahlah. Kalau enggak ini paling naikin bus bar. Gila okay. Ngejambak turbo nangis semua mobil gua. Oke, okay, udah lurik sama Nerik. Dari gua sih udah gua masih okay, lanjut. Mel. Poin pertama apa poin kedua dulu, Ge? Kan tadi dia masih utang satu jawaban. Iya, poin pertama dulu coba tanya. Kenapa sih aku harus ditanya? Aku nyimak yang dulu aja. Yang kedua aja. Yang kedua aja. Yang kedua. Ada ide enggak? Enggak ada, belum ada ide aku. Ayo deh. Nantilah ya, sering berjalannya waktu. Oke, itu buat poin bisnis tuh udah kita jelasin tuh beberapa saran dari kita-kita kan. Nah, ada tambahan lain kan nih? Nama. Sih. Gua ada. Jangan dulu. Ini satu ide gue lagu nih. Jadi gini, kita yang tadi dibilang sama Sipur harus
ini kan mau balapan liar kan. Nah, konsep balapan liar gue pengennya gini. Kita harus rutin bikin balapan liar itu kayak. Jadi biar itu jadi habit orang-orang yang ada di kota, tanpa adanya kita turun ke jalan, dia udah bisa bikin balap liar sendiri gitu. Maksud gue gitu. Nah, ketika itu rame, kita rusuhin balap liarnya, tapi nggak yang rusuhnya tuh ugal-ugalan. Kita pakai mobil-mobil kita nih buat lewat doang aja gitu, biar dia tahu, wah anjing itu mobil siapa gitu. Oh. Itu dari anak mana, dari geng mana? Itulah iya. Flexing. Show off dong. Iya. Yeah. Yeah. Show off. Berarti di sini konsepnya kita ngebuka identiti ya? Nah, enggak lah, ngebuka, enggak lah. Bukan ngebuka dong, tapi lebih mengarah ngasih tahu kita tuh siapa gitu loh. Tapi kita bukan, dengan... bukan ya, ngasih tahu kita tuh siapa. Sama kan, aja dong ngebuka identitas. Ngasih tahu itu mah. Jadi gini, kita lewat itu orang tahu ini ada orang tapi ini siapa gitu. Hmm. Jadi kayak mobilnya itu kok enggak pernah kelihatan. Kita iya. Penasaran. Berarti kita... mereka ada tapi mereka okay. Siapa? Gitu. Itu kita yang ngadain gitu. Bukan. Ya, jadi kalau awal-awal sih kita. Pelopornya itu awal kita. Nanti kedepannya gitu. Udah pasti orang harus ngikut itu biar jadi habit gitu. Berarti kemarin sih anak Bounty Hunter sih rame banget di lembah malam. Makanya kan tuh rame banget. Kalau bisa tiap malam kayak gitu kita ke sana ngumpul kayak apa kayak mau balapan. Setelah dari garasi pantai kita ke sana ya, jadi orang-orang kalau malam tuh tahu, oh nih gue mau balapan, gue ke lembah lah gitu, gue cari lawan di sana gitu. Bisa sama jadi ini gitu. Sama ini jadi kita jangan main di lembah doang aja. Iya iya iya. Gimana kalau kita bikin track yang itu emang benar-benar yang emang punya kita, orang yang nggak pernah dia coba sih. Iya, jadi kita punya track pribadi, ngerti nggak? Gua ada dulu, gua ada di lapangan yang ini tuh gak sih? Nantilah itu mah gua udah ada. Nah, iya. Enggak, jadi itu misalnya kan balapannya di oper-oper gitu loh. Gua. Oh, track tersendiri. Iya. Yeah. Iya paham gua. Jadi orang tahu ini, ini tracknya punya ini track-tracknya andalannya ini gitu kan. Iya benar-benar. Boleh tuh sih. Benar-benar. Setuju sih. Terus apa lagi kayak? Melanjut dari kalian ada ide lain gak tuh? Selain yang tadi si Papi bilang. Gimana melodi? Gak ada lagi. Sama ini ya. Gue pengennya gini. Sama pengennya gini. Ketika nanti ini buat kita juga ya, jadi kita nge-challenge diri kita sendiri gitu. Ketika nanti kita lagi balapan, ini trik kotornya gue ya. Ketika kita lagi nanti balapan, nah misalkan ada yang taruhan banyak. Kalau dari kalian pengen ada yang ngecepuin orang-orang yang ada di situ buat ke kepolisian, cepuin aja nggak apa-apa. Bisa kita cepuin aja langsung. Iya. Cepuin aja Pak, nih lagi ada balapan liar di sini. Jadi kita udah prepare buat cabut, duit kita bawa kabur. Kalau itu pun dalam tanda kutip kalau kita kalah kan? Enggak, kita kalah. Jadi kita enggak. Jadi nanti skema balapannya tuh duit taruh tengah. Ada yang megang bandarnya. Oh, berarti kayak ketika ada polisi, kita cabut bawa duit taruhan gitu. Oh, nah, itu okay. Itu mantap tuh. Strategi yang bagus, pada saat itu. Boleh. Iya, kita pakai strategi boleh. Balap kamacan tempo hari tuh kalau. Berarti kita harus punya orang yang benar-benar orang itu tuh orang dalam, bandar netral. Iya, netral gitu. Ya ntar itu mah gampang lah nyari orangnya. Iya, yang bakal orang itu. Nanti lah seiring jalannya waktu juga bisa itu, yakin gua tuh. Itu mah gampang itu. Terus what else? Apa lagi tuh? Nothing else. Oh, mungkin Pi. Banyak sih gue sebenernya. Yang kita bicarain tadi ya, gimana? Sama ini kayak, ketika emang nanti udah ada orang, ini kan kita mesti main lokal-lokalan ya. Gue pengen gini ke depannya, ketika memang nanti sudah ada orang yang sepadar nama kita, mobil-mobilnya dia udah impor-imporan semua nih, kita harus punya satu mobil yang ke depannya tuh bakalan kita pakai emang untuk turun di track. Jadi kalau partainya udah gede banget, kita turunin mobil dari bengkel kita.
Jadi itu identik dari bengkel kita sendiri. Kita sendiri gitu, Bi. Oh, iya. Okay. Tuningnya bukan ya, tuningan kita sendiri, tuningan kita bersama. Iya. Yeah. Jadi kita ibaratnya mobil bengkel lah. Mobil bengkel yang bakal bener banget. Buat iya, yeah, tahu paham, paham, paham. Nah, nanti oh iya, yeah, paham, paham. Di towing tuh mobilnya. Jadi jadi kayak mahkota. Berarti emang emang satu mobil dipakai semua kan? Iya. Yes. Yeah. Ya, itu emang kalau udah bengkelnya udah proper banget kalau lawan. Emang udah hartanya gede. Boleh tuh keren tuh, keren. Yeah. Jadi mahkotanya kita lah nanti bawa sana. Iya. Yeah. Pokoknya itu iya benar, identiknya jadi rajanya raja. Maskot, maskot. Iya, yeah, jadi maskot. Nah, entar palapannya kita kayak yang pernah gua tahu tuh di luar negeri kalau enggak salah ada Supra yang emas namanya apa deh? Oh, Top Secret Supra. Oh, Top Secret Supra. Iya, itu tuh. Kita punya itu. Kayaknya punya satu kan yang dipenat di London. Wih. Siapa ini? Siapa nih? Anjir. Wih, ngeri, Cok. Gokil. Tiba-tiba. Bukan Bore namanya, Cok. Bukan Bore namanya. Siapa? Apa tuh namanya? Manusia butuh bimbingan. Oh, ini Pi. Lanjut. Okay. Pakai towing ntar balapannya, bro. Gokil. Ditambah okay. Kan gue juga punya koneksi di bengkel mekanik juga kan. Kan gue yang pemilik bengkelnya juga. Udah lah, oke. Okay. Apa? Udah. Itu ada itu lagi enggak? Udah, aku itu aja. Oke, okay, ini kalau kalau dari gue sih gue pengen kita tuh bener-bener secret banget identitas kita. Jadi contohnya kayak misal kita sehari-hari nih kalau lagi jalan biasa, jalan-jalan gitu, kerja segala macem, itu kita pakai mobil yang lain. Oke. Jangan okay. Mobil buat kriminal, ngerti nggak? Misal kita kalau lagi hari biasa jalan gitu, nggak aja pun kita pakai Camacho misalnya, pakai mobil lain. Nah, ketika kita mau turun ke bisnis ilegal kita sama hal-hal kriminal lainnya, nah baru kita pakai mobil-mobil yang itu. Nah itu buat mobilnya. Nah buat kitanya, kita pas lagi aksi itu kayak benar-benar tertutup dari atas sampai bawah, benar-benar tertutup. Itu. Oke, ini gue udah kepikiran gue harus pakai apa nanti. Jadi kalian jangan sembarang pakai mobil itu lagi nanti ke depan ya, mobil yang mau turun ke kriminal. Alright. Bisa diatur nanti. Pak. Sama ini enggak sih? Kita harus nyari apa? Potensi-potensi orang yang ada di kota, kayak misalkan kita karmit. Itu harus diadain juga tuh. Nanti kita lihat potensi-potensi orang yang emang tertarik banget sama mobil gitu kan. Siapa tahu itu bisa jadi ini kita gitu. Bisa jadi anggota kita ke depannya gitu. Kalau emang dia bagus banget kita lihat gitu, tertariknya sama mobil mantep banget, gak menutup kemungkinan dong dia bisa bantu-bantu kita. Boleh sih itu, boleh. Jadi kita filter ya, Bil. Nyoi Karmit jangan lupa itu harus diadain. Iya benar nih. Biar kita itu lebih aktif sama lebih kenal juga karakter-karakter warga. Karmit juga bisa jadi ini sih, salah satu tempat buat kita nyelundupin bisnis kita, ngerti gak? Oh, kalau ada bisnis kayaknya tuh bisa. Betul. Iya. Oh, ide Papi berarti bisa dipakai di situ ya, yang masalah kita ini ya. Gimana, Pi? Nilap duit, Pi. Kan pasti di sono pada panas tuh, geber-geberan kan. Bisa lah. Oh iya, maksud gua. Jangankan gini, ketika kita ngadain karmit di mana ada orang taruhan, kita jadi orang yang di tengah calonya gitu ya. Calo judinya nih. Kita minta potongan aja harusnya sah itu. Jadi misalkan lu taruhan 100-100 gitu. Tapi gua potong nih karena gua yang megang duit. Wasitnya gua, kita potongnya 10%. Lumayan cuan. Kali 10 orang yang taruhan. Iya juga sih.
jadi hal yang menarik juga sih itu nanti ke depannya tuh. Dan acu adrenalin juga. Banyak lah di kepala gua kalau buat gitu-gitu, nah, tenang aja, nah. Nanti kita jalanin dulu. Nanti kita boleh. Waktu lagi. Sama terus. Ini. Kalau dari gua sih ada lagi satu lagi pengen ada apa ya? Ciri identik kitanya, ngerti enggak? Kayak misalnya livery, dari livery mobil, dari baju kita, nah itu tuh. Baju stiker aja tuh, FTP. Ini TK? Iya, stiker FTP itu boleh stiker. Tuh. Atau enggak kita bentuk... Lu maunya, enggak, ntar. Lu maunya gimana, kayak yang yang gini maksud gua, yang sekali orang lihat tahu itu identitas kita apa gimana? Iya, misal nih, contoh di livery mobil. Atau ada... Kalau stiker itu menurut gua kurang. Kalau stiker gua juga. Kalo, soalnya kecil, kecil dia. Kecil dia. Iya. Kalau ini gua ini di mobil, cuy. Di mobil. Oh, gua ini ada satu. Jadi apa, Pi? Gua ada satu yang kalau kita emang lewat atau enggak kita parkir orang tahu, wah anjing. Dia si ini nih, tapi gua enggak tahu namanya siapa nih, dia yang sering ini, gua tahu satu ada. Lampu apa? Neon di bawah mobil. Yakin? Enggak mau yakin gua. Enggak, lampu neon di bawah mobil. Oke, itu boleh, boleh idenya apa sih, boleh kita keep dulu. Nah, kalau dari gua biar mencolok banget si apa sih? Si mobilnya. Jadi kalau orang lihat tuh, wah, mereka nih, tapi gua enggak tahu ini siapa gitu. Nah, biar sekali lewat langsung tahu tuh. Jadi kita livery mobilnya itu dibagi dua. Jadi kirinya putih. Tuton. Iya. Yeah. Kirinya hitam, kanannya putih, Pi. Si mobil-mobilnya tuh. Two-tone gitu. Sisanya ya bebas, kita kasih stiker apa kek gitu loh. Mobil ya. Mobil apapun kita kasih two-tone gitu. Jadi sekali lewat tuh orang, wah ini orang ini gitu. Langsung okay, ngeh. Soalnya kan itu okay. Ini banget kan, ketara banget kan. Orang yeah, suka yeah, kita lewat. Mentereng banget. Iya, kita lewat sekali pun kan pasti langsung ngeh kan. Iya benar sih. Nah itu kalau saran dari gue tuh halo. Bebas sih konsepnya, kita mau two-tone kiri kanan atau dimiringin si two-tone nya atau digimanain itu. Gini sih, kita pikirin lagi kalo, nanti. Kalau menurut gue, kalau livery itu kayak kurang sih kayak. Karena apa? Livery kalau dibikin seragam kayak gitu, kita bukan klub mobil tapi lebih ke racing team. Tapi sebenarnya dari pakaian kita pun seragaman juga bisa. Iya, ibarat livery itu kayak Formula One tuh. Mereka kan ada decal sendiri-sendiri kan? Beda-beda kan? Enggak, tapi sebenarnya maksudnya enggak. Maksud gua tuh kayak kita tuh mobilnya tuh apa ya? Two-tone-nya itu loh yang jadi ciri khasnya tuh. Si iya, hitam putihnya iya, ini. Iya, kalau dibawa barengan tuh jadinya jelek kayak. Gue udah bisa sebenernya, bayangin masalahnya. Sebenarnya tergantung sih. Tergantung sih, soalnya kan kita bisa kasih stiker apapun di situ, bebas, nggak usah sama, ngerti nggak? Nggak sama, jadi kita mau kasih stiker apa kayak di sebelahnya, di depannya, di fender apa kayak, bebas jadinya. Cuma si basic warnanya tuh sama, ngerti nggak? Tapi kalau itu seumpama tuton tapi bukan setengah-setengah, maksud gua kiri harus putih kanan hitam atau sebaliknya tapi warnanya tetap hitam putih di semua liverinya tuh gimana? Ah? Maksud gua nggak harus oh masuk kiri, gue masuk hitam, gue jadi gini kanan jadi gini putih. Jadi kayak mobil Rico nih, ini kan hitam ya, putih ya kayak mobil kan? Rico kayak mobil Rico kayak mobil ASAP Rocky lah, kayak mobil ASAP Rocky. ASAP Rocky ingat ASAP Rocky ya? Nah, itu gimana? Jadi maksud lu tuh ya warna livery kita cuma hitam putih. Paham. Tapi dekalnya bebas kan gitu kan? Dekalnya bebas. Tapi isi bebas. Itu jadi, boleh juga tuh. Jadi bawasannya tuh apa ya? Oh, gua ngerti. Jadi bawasannya tuh setiap mobil itu punya tato sendiri. Iya, paham. Nah, itu boleh juga tuh kayak gitu. Boleh tuh. Tapi warnanya hitam putih yang jelas. Iya. Ya intinya dari base-nya menurut gua kalau dari bahas kalau kita bahas base hitam putih aja. Enggak kayak yang punya lo yang merah.
Kalau yang itu kan beda, udah jauh, udah jatuh luar konsep lah. Ya, ya udah, berarti kayak bisa menggunakan. Oh, udah boleh kalau kayak gitu. Boleh ya, jadi nggak harus kiri putih kanan hitam gitu kan, nggak apa-apa ya. Itu lebih bervariasi kan, lebih oke lah. Kayak gue tahu mobil apa yang bakal PR balik. Gue kayaknya anjing. Banyak lagi nih habis ini. Apalagi gue bro. Nah itu buat mobilnya tuh, kalau buat kitanya ya paling dari pakaian sih. Ya pakaian tuh yang penting sih. Jadi pakaian kan kita yang pastinya perlu topping sih yang pertama itu. Masker. Bikin baju nggak sih? Masker baju. Masker top sih. Tapi yang pasti jangan pakai jubah aja, gue nggak mau pakai jubah. Dan satu sama topeng, baju sama baju itu gue nggak mau sih. Iya, baju barudak tuh nggak mau gue. Boleh. Jangan barudak ya, tolong. Jangan, nggak mau gue. Gue juga nggak mau barudak. Kalau gitu gerabat. Sih. Parah banget sih. Parah sih, lu gitu sih. Gue gerah. Parah banget sih. Gimana, Ki? Nggak tahu nih ada barudak Bandung nih. Wah anjing, itu aksi pertama kita kemarin, Cok. Iya, hargain lah. Gitu, lu gak boleh gitu lo. Parah banget. Ya lu juga bilang. Berantem aja Bang Ade. Udah lanjut cuy, buat ini identiti kita lanjut tuh. Kalau gua sama Jomek bomber ya enggak, Mek. Ya is tuh. Udah sih kayak baju Vito gua, nih, cakep. Iya, kayak baju Vito setuju, bagus. Gua juga setuju bomber gua. Boleh. Gimana, tapi gimana? Boleh. Kalau bomber kita sama dengan mobilnya. Berarti per orang satu. Ya kali kita enggak ada orang beda dong. Ya, susah ya. PR. Ya, ya, enggak, ya. Maksudnya tuh bombernya warna merah, hitam putih contoh kayak gitu. Jelek-jelek nah, kalau baju pas. Setengah-setengah jelek kalau bomber. Iya. Jelek. Lu baju gue yang setengah-setengahnya cuma kemeja ya, Bro. Iya, Cok, gue udah pernah lihat anjing. Iya, jangan setengah-setengah, yang setengah-setengah. Apanya tuh ya setengah-setengah? Baju mah enggak apa-apa, bebas aja. Kalau eh kalau mau warnanya hitam putih ya, hitam cuma biasa hitam terus sisanya putih. Biasanya hitam, tulisannya putih. Boleh, nanti kita ini aja, itu desain di website aja. Bisa aja, itu bisa lah itu. Itu kan harus perlu waktu yang sangat lama itu nggak cuma bentar kan. Oke, kita lanjut dulu nih biar nggak makan waktu banget nih. Ya, benar. Lanjut tapi, tuh. Harus percepat sini obrolan kita. Lanjut, lanjut. Lo kemana lagi nih kita kira-kira nih? Nama nggak sih? Iya, benar sih. Identitas kita apa? Sebutan kita. Orang kenal kita. Ini dari kalian nggak ada, nggak ada yang mau nyaranin lagi nih tentang ini ciri khas kita. Itu paling dua itu cuma sih. Itu doang kayaknya. Salah dua, helm pororo. Enggak. Helm pororo. Apa mau topi? Topi jangan disenggol jatuh. Topi jangan pasaran. Jangan. Sorry dah. Nyelem peroro, Bro. Oh iya, kalau disenggol jatuh ya baru gue mau nyaranin, Cok. Kalung enggak sih? Pakai kacamata. Bukan. Kalung, helm enggak sih setiap kita mau balap tuh pakai helm? Nah, anjing. Nah, boleh. Iya, peroro udah, let's go. Masuk sih pakai helm. Enggak peroro juga sih. Enggak masalahnya enggak semua mobil masuk kalung-kalung. Eh, kalung boleh sih. Kalung boleh. Tapi sebenarnya kalau pakai helm pun gua kalau gua minusnya tuh kalau lagi dalam mobil pasti oh, lu kayak mau mati gitu. Enggak, Cok. Serangan kadang jantung. Gua juga gini, gua pakai helm ya. Gua masuk mobil entah kenapa helm gua tuh jatuh kena itu. Kalung aja, Cok. Kalung-kalung tuh kalung aja. Ya lu kalung. Lu makainya di dalam biar enggak jatuh. Soalnya kan enggak menutup kemungkinan kita di sini iseng-iseng klub tahu-tahu jadi pembalap F1 profesional gitu kan. Iya kan, minimal pembalap go-kart lah ya. Kayak film Grand Prix Monster. Buat kalung-kalung gitu boleh-boleh aja, cuman jangan. Sih. Nanti pas lu lagi enggak aksi terus lagi jalan lu pakai kalung itu lagi ketahuan. Iya, lupa pasti kalau kalung tuh. Iya, jangan blunder. Berarti udah paling benar tahu yang jadi yang kalau kata gue yang pasti lu inget mah helm. Kalau helm itu tinggal lepas doang gitu ntar. Bobo gitu aja. Ah, ntar kalau helm bukan, gua bukan ini. Helm ini lo yang full face. Johan enggak mau ganti helm, Johan. Iya, enggak mau gua. Enggak setuju. Penolakan dari gua tuh kalau helm pasti. Oke, okay, berarti dapat tuh ya. Kalung boleh sih, keren juga, cuma rawan blunder. Referensi kan jaket. Cuman nanti itu biar nanti ke depannya aja deh. Kita coba bicara bareng lagi deh nanti. Sama ini mungkin, Pih. Yang bahas tempat tadi gimana, Pih?
mau sekarang apa ntar aja? Sekarang aja sekalian, klik sampai Oke. Jadi gini, oke. Jadi kan pada saat kita masuk tadi kan ada bengkel yang terbengkalai lah, kan? Di belakangnya itu banyak lautan sasis, gitu. Ya gue liat. Gimana kalau kita take off ke tempat itu, lumayan juga. Tempatnya juga nyaman gitu sebenarnya. Gue sama papi sih tadi baru. Ya baru. Boleh sih. Bahas-bahas sih. Jadi untuk kalau kita itu mobil-mobil kita tuh nanti diparkirnya di sana semua dan harus ditutupi dengan selimut di dalam bengkel sana. Jadi ntar harus kunci. Itu untuk sementara aja juga nggak apa-apa. Boleh, ya. Boleh. Boleh kita take over satu tuh. Kalau nggak, bengkel itu buat ngebangun mobil mahkota kita juga. Aja. Untuk masalah kita nongkrong segala macam, kita kayak awal aja itu cuma build maskot aja kita segala macam, kuning segala macam. Maksud gue Pur, kan ketika kita mau aksi kita harus kumpul di satu tempat dulu kan. Nah itu maksud gue tempatnya itu nah, tuh boleh. Tempat titik kalo, kumpul kalau gitu boleh. Itu boleh. Tempat titik kumpul kita sama tempat kita balik tuh harus ketemu di situ gitu. Boleh. Kalau itu setuju gue. Ngomong-ngomong rokok lu renyah juga suaranya Pur. Kenapa? Rokok lu renyah gitu. Iya, biasa. Ini EC ada itu peletekannya. Peletekin dulu baru bisa. Ini gua lagi kangen banget nih nungguin Marlboro dari Jepang anjing, Marlboro Mint. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Udah sih dari gua itu aja sih. Kayaknya nih Melody dari raut mukanya banyak ide nih. Iya. Pengen meluapkan sesuatu nih. Ide aku tadi masker. Udah itu doang. Budidaya kan bukan. Tapi kalau kalung aku enggak setuju sih, yaitu blunder. Kalung. Iya, kalau kalung. Kan bisa dititipin di toko baju. Tapi tetap aja pasti. Soal aksesoris ya. Iya, aksesoris. Kita pikirin nanti. Seharusnya kalau kalung itu jadi satu aja. Jadi kalau emang kita pakai set kita, itu udah ikut kalung. Kalau emang kita pakai baju bebas, usahain jangan pakai kalung. Nah, jadi kita pakai jaket nih. Include kalung. Kalau emang ya udah, berarti nanti kita pesan baju yang kalungnya udah dijahit. Gak gitu dong. Itu sih bakal berat ya tuh baju ya. Oke, boleh kayak gitu. Cuman ya udahlah untuk sementara. Udah lanjut lagi tuh. Pokoknya gue pengen bener-bener secret banget kita. Jangan sampai ketahuan kalau lagi aksi. Secret. Jadi orang tuh nggak tahu gitu loh ini siapa di balik mereka nih gitu loh. Tuners. Tuners. Classified tuners, no, aneh anjing. Ya udah buat mungkin buat nama kelompok kita lu perlu pikirin ya, Rick. Kan lu ada tuh yang waktu itu lu bilang ke gua. Classified yang kita bahas sama Vito waktu itu. Lu sebut aja tuh. Kayaknya itu bagus tuh. Emang iya, itu memang bagus buat lo, buat bagi lo. Bagus menurut gue, cocok emang dengan kultur yang kita bahas tadi. Secret. Gua ada tuners. Satu nama. Apa? Apa tuh? Apa tuh Pi? Abe. Mikir dulu. Iya, Gak jadi. Oke. Oke, coba Rick. Entah kenapa kalau gue kepikiran secret tuner sih, cuman it's kind of lame ain't it? Secret kayak, tuner. Cakep sih nama gue. Sesuai apa yang kita jalanin. Bener. Enggak, gue ngerasa kayak lame banget gak sih namanya. Karena sesuai yang activity kita lakuin. Secret. Iya. Kalau gue tuh soalnya mikir tuners tuh gara-gara ya kita kan. Ya mungkin kan gue suka tuning-tuning mobil kalian gitu namanya dari situ cok. Nah. Gimana Gus? Ush. Oh, menurut gue sih bagus cuy. Itu namanya kind of lame though for me man. Enggak bagus sih menurut gue, oke lah. Tuh. Sesuai ketok palu dulu coba. Ketok palu. Jadi, dulu. Ketok palu.
Coba persetujuan dulu satu-satu. Jangan gua lu totok toh. Enggak. Ini kita muter aja kali ya, minta pendapat nih masing-masing. Secret tuner ya. Keren sih namanya. Apa ya? Enggak yang gimana-gimana gitu. Enggak terlalu lebay lagi. Iya benar, udah. Namanya bro. Keren sih, elegan gitu, terus sesuai dengan kultur kita juga kan. ST. Kalau secara nama masuk ke semuanya sih dari yang udah tadi kita bahas ya. Iya kan, masuk ke semuanya kan? Masuk ke semuanya. Masuk ke semuanya. Kalau dari gue sih oke sih. Nah, lu Fit gimana Fit? Gue yang gue bilang tadi, gue setuju karena apa? Karena yang emang kita jalan itu selalu secret kan. Yang kita mau itu apa? Kita bergerak dalam apa? Secret gitu kan. Makanya kenapa gue tadi bilang sesuai apa yang kita lakuin, ya karena gue setuju. Yeay geng, we are secret tunnel geng. Oh iya sama ini cuy, nanti kedepannya kita kalau bisa semua bisa bahasa Inggris ya, pelan-pelan aja. Sama yo. Ini mungkin mana? Mulai hari ini gini, ini mungkin kesalahan gue dari awal. Wah man, nama kalian terpampang di mobil kalian. Bentar lagi gue krok dulu. Nama-nama kalian ada di mobil. Iya. Nah, maksud gue gini. Morgan bentar lagi harus gue tarik tuh mobilnya tuh. Nanti kan harus ada yang ditarik tuh namanya tuh. Oh iya, satu lagi. Dulu. Lanjut dulu. Gue nggak ada. Persetujuan dulu dah. Gimana tuh di Johan? Setuju lah. Pake nanya lagi. Setuju bro. Oke. Pi, gimana Pi pendapat lu? Gila lah. I'm in bro. Hey, secret channel man. Nah, tapi sumpah ya, gue awalnya kalau gue ya denger secret tuner tuh kayak gitu lah. Cuman, buat kalian itu kalau bagus, kalian aman man. Oke, lanjutkan dari lu. Not bad, it's perfect bro. Oke. Gua punya tadi runcing ah. Iya, yeah, not bad. Enggak. Udah tinggal sama bahasa Inggris dah. Udah kepleset tadi aja. Enggak, soalnya gini, kenapa gua bilang kita harus belajar Inggris dikit-dikit? Karena kan gua lihat beberapa kelompok di kota tuh mereka pakai ini kan. Iya, benar. Bahasa Inggris dia. Oh, iya tuh gua kemarin denger tuh di Garut tuh. Di Garut banyak banget tamkot. Di depan Bahamas pun aja kemarin ada yang ngejar itu ya. Musuh homie. Itu menurut maksud gua itu. Tetap dikit-dikit aja ya, pelan-pelan enggak apa. Kalau gua mau ya, Caco. Jawir ini. Lanjut pur. Pisu ya, Cok. Kalau menurut gua secret tuner ya. Ya boleh, Pur. Enggak tahu sih. Yes, aku no setuju, Cok. Setuju. Masa ya lek Pur. Cok, latar. Cok, tak patah ini kok, Cok. Aji. Oke, berarti nama kita hari itu ini secret tuner nggak setuju. Mana main? Oh, tapi sumpah itu nama cuma mendadak muncul di benak kepala gue doang sih, cuy. Mel, lanjut Mel, gimana pendapatmu tuh? Nggak setuju aku. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalian semua setuju. Jadi kalau aku bilang nggak setuju ya percuma kan? Nggak, kita pengen tahu alasannya kenapa. Alasannya. Setuju. Ya benar sama kayak yang kalian omongin tadi. Apa? Sesuai sama ini. Apa tuh Bang Messi? Sama kerjaannya. Oh. Sama visi misi lah. Iya, visi misi. Oke. Okay. Visi misi Pancasila ya, tapi. Halo, Ki, gimana, Ki? Kan gua udah tadi dari awal. Lu sama ini nih, cuy. Nanti deh, enggak jadi. Katanya Johan tadi SMS gua, Ki, katanya pengen bikin nama klubnya Pororos. Nomor HP lu aja gua enggak ada anjing. Ah boleh setuju juga gua tuh. Ayo. Pororos Fit. Oke, mungkin itu aja sih. Yang mau tambahin dah tuh. Oke. Jadi dari poin-poin dan voting yang kita lakukan dan persetujuan semua. Voting kan. Iya, this is deal bro ya. Iya, this is deal. Iya. Tuner beko, tuner. Iya, itu. Tuner. Iya. Donor. Makanya sekolah tuh jangan tidur, Morgan. Udah, lu jangan bilang sekolah. Ini bentar, ini deal kagak. I'm actually in. Setuju. Ya lagi, udah satu lagi. Ya udah ya.
apa? Kita berarti kan secret ya. Kita harus punya nama samaran. Oh, code name gitu, code name. Yoi. Pakai nama Dapur, code name dari awal aja. Falser, man. Oke. You can call me Glitch. Sama aja dong. Sama aja. Semua orang manggil lu Glitch. Gimana kalau Fatlan? It's not a real my name. Fuck you. Iya. Yes, man. I know what you mean, but everyone calls you Glitch, man. Ah, damn. What the fuck? I will fuck you up, man. Oh, stop it, man. Before I totok you berdua lah. Kalau enggak kita enggak cabut dari sini, cok. Sumpah ini buat yaudah, yaudah. Hari 2 malam ini kita di sini. Pito lagi, pito lagi. Eh, Vivid, code name-nya tuh. Oh, kalau gua jelas. The King Slayer, bro. Gila gua. Panjang boleh, banget. Boleh. King Slayer K1NG SLYR. Boleh, boleh. Apa lu? Han, lu apaan? Pororo. Popo. Jangan Pororo. Eh jadi nanti udah. Kita kalau aksi pakai nama itu gitu manggilnya. Iya, benar. Oke, lu apa lu? Mesti panggilnya King King. Ya. Han. Popo. Popo. Iya. No. Popo is panggilan Pak polisi. Pak the Popo. Oh iya, jangan itu Han. Roro aja gimana? Roro itu. Poro. Pororo jonggrang. Poro. Pororo sih lebih cakep sih. Pororo. Oke, Pororo. You can call me Das, man. Hah? Das. Ala Paragos. Same like my plate in my car. Das. Eat my dust, bitch. Yep. Oke, okay. Lanjut Trey. Butiran debu, Bi. Gua. Kayaknya gua bakal menggunakan yang akan pernah berikan pada saat Slayer, bro. Nama Eko gua RKMC. RKMC Palelo. Sebut aja sih lu, enggak usah bikin kita nembak-nembak. Iya, aing. Ghost. Oke, okay, lanjut kan. Ducing ini. Udah basic. Udah ducing aja udah paling bener ducing. Oh, kayak gue punya nama. Kemarin si Morgan yang ngasih gue nama kan? Kan. Apa ya? Phoenix bego. Ah, itu keren tuh. Ya udah itu aja. Ya Phoenix, bro. Phoenix. Anjing, mana teh mati hidup lagi goblok kan jadi Phoenix. Anjing. Udah Phoenix aja, udah Phoenix. Inggris man, not Sunda. Lanjut Pur. I'm sorry, bro. Gue masih pakai nama gue yang lama. Delta. Apa? Ya, Oke. Lanjut, Mel. Gue gak tau nama apaan. Ini gak tau apa-apa, Cok. Gimana ini? Melo. Gak tau apa-apa. Kalau dari rambut sih, mending pakai nama buah gak sih? Terong. Anggur ungu itu apa ya, War? Terong. Grapes. Iya, itu tuh. Bagus tuh. Oh, iya. Itu banget. Hati-hati bego, ntar kalau orang nggak bisa bahasa Inggris ngomongnya jadi grepe. Jangan bego, nama tuh yang fokus gitu back to topic man, come on, back to topic. Inces. Kita kasih waktu Melody mikir dulu tuh, nah coba mikir dulu tuh. Oh namanya apa aja kan? Aku ada nih nama. Apa tuh? Kamelo. Hah? Kamelo, sama aja Kak Melody. Beda Kamelo. Oh, orang tuh dari orang berteori terlalu riskan nggak sih? Soalnya kan bisa. Terus kan nama kadal tuh Kamelon. Gak pakai N. Jangan orang. Ya, yang lain ada nggak? Ngerinya orang berteori gitu, ngeri nggak sih? Orang itu akan bercocok logi anjing. Bercocok logi ini bahaya. Jadi kalau Kamelon pasti kakak Melodinya. Apalagi ini ya, Bia. Ada informan gue yang ada orangnya. Betul iya. Anjing enggak nongol tuh dari zamannya kapan tahu informan gua. Iya. Enggak bisa bro soalnya dia informan. Kayak pikirin aja dulu tuh. Yakin gua. Winky Winky. Kalau enggak lu gua kasih nama Mel. Boleh. Karji. Kalian aja Tarjo kalau gitu. Gua tahu. Afra gimana? Boleh. Boleh tuh. Itu mah kamu yang kesenengan itu kalau nembak gue. Oh, bukan, gue jadi tahu namanya apa. Lah kan itu code name gimana sih? Ajay. Berarti itu adalah sebuah yang majak.
bisa gak sih? Cocok, magic. Udah. Ya kalau kalian manggilnya gampang sih, enggak apa-apa. Enggak, Medusa aja tuh. Udah. Masa oh iya juga. Hah? Bukan Mac. Sa, Medusa. Kan bisa. Coba buka tablet kalian semua dah. Gua kirim sesuatu buat kalian semua. Eh kita fokus ini dulu dah, Gan. Nama dulu, Gus. Duh, Gan. Fokus ini dulu. Iya, satu-satu. Udah jadi, Bro. Apa, Mel? Apra. Apra gua tambahin Apra. Apra Zolam. Ya udah itu aja udah Apra Zolam benar. Apa itu Apra Zolam? Apra Zolam. Ini Apra Zolam. Sulap itu. Jojo sini, Jo. Apra Kadabra gimana kayak? Iya, Apra Kadabra. Kepanjangan dong kalian manggilnya. Kalau Apra Kadabra means ya udah. Japir gimana Japir? Janda pirang Japir. Aku kan bukan janda, Pi. Iya juga, Pi, jangan bego anak orang. Oh, tono bego. Acing gimana acing? Apra Racing. Hati-hati, Acing. Kamu tawanya kenceng banget sih. Ada Acing, ada Ducing. Acing. Ada Acing sih, jelas banget. Karena itu gak bakal ada yang expect, Kay. Nama lu siapa? Ini aja, Acing. Ini aja, Mio. Apra Racing. Mio tuh, Mio. Mio aja. Mio auk dong kayak Mio. Gitu. Enggak, Mio. Udah Mio. Mio. Gua ada, kucing, gua ada, gua ada. Kucing. Bemil. Mau gak lu Bemil? Apa sih? Bemil. Apa tuh Bi? Bemil keren kan? Bemil kan? Ya, apa babi hamil? Gimana? Enggak. Behel Mio. Boleh. Mentok U dong. Udah Mio aja lucu. Enggak, kalau mau tuh apa? Bear. Oh, eh nama Bear aja. Ya kan? Aku udah ngasih nama. Suki udah Eli aja, Suki. Eli. Ah, Suki udah Eli. Suki. Ah, Suki juga boleh. Kalau enggak Suki. Ilai. Suki. Ilai. Gimana Petir? Sugiono. Ah, Sugiono cakep tuh. Boleh. Suki udah aja bener. Ah, enggak mau. Kan namanya cewek mesti. Yonglek mau enggak Yonglek? Nama cowok. Suki. Oh, gua tahu, Cok. Suki Jan. Gua tahu namanya apa, Pi. Menurut lu pasti setuju banget, Pi. Apa? Tuh, apa? Munaro. Iya, benar banget. Gua setuju. Nah, kalian jadi gini. Kalian namanya keren-keren karena, ya. Karena lu wanita satu-satunya di sini berarti lu harusnya paling bersinar, gua panggil Shine. Shine. Boleh tuh. Boleh sih. Shine. Sunlight gimana? Shine bright like a diamond. Rihanna bego. Shine. Gimana Shine? Shine sih boleh sih. Keren sih tuh. Boleh, keren. Shine, anjing pakai Shia, anjing Shine. Berarti ini lock ya, lock. Mana, ya, okay. Shine ya. Namanya Shine, Gey. Shine. Iya, tadi awal gue tawarin Munaro. Dia pasti nggak setuju. Shine itu pokoknya yang artinya itu cerah. Tapi cerah. Itu ya penyebutannya. Kalau nggak ini aja deh. Kalau nggak ini aja yang gampang, Sky udah gitu. Weda Sky. Sky aja kan. Sky. Yeah. Sky. Boleh. Lu boleh. Boleh. Si oke. Lu apa, Kay? Kepo lu pada, kepo lu. Kan secret. Gue nggak mau. Kocak. Kocak. Jatuhnya gue totok dari belakang kalau begini. Jangan sampai lu sebut nama Japet aja. Enggak lah, anjing. Ini aja resgat. Japet jalur. Lah, masa harus perlu gua jelasin sih, Pur? Jangan. Lah. Jangan, ntar gua musrik anjing. Masa gua manggil lu Bert, Cok? Okay. Iya. Kalau lu pakai identitas itu. Ntar gua musrik anjing. Masa gua manggil gat gitu. Gat. Iya. Enggak, ini aja panggilnya Gigi gitu loh. Gigi. Gigi. Kaji lu. Ramos gimana? Enggak, itu aja, itu aja. Nanti kan panggilnya jangan gat lah, res aja. Ramos kalau dipanggil sama si. Udah, oh, boleh, res boleh. Res aja. Apa panggilnya gini, RG. Enggak, res aja. Panggilannya res. Ntar kalau gimana, kita res dong. Lu dong yang kepanggil. Iya dong. Anjing juga lu. Iya kan? Kita ya enggak lah, gua pun pasti ngerti lah gimana sih. You wanna rest with me? Artinya apa? Berarti gini, Cok. You got challenge for racing with race. Sabar, gua tahu.
Kenji. RC ya, RG. Kenji udah paling gampang lah. Udahlah Alek. Paling gampang Alek. Martin kena gua dah anjing. Papan Martin. Setuju banget gua anjing. Martin. Ih, cok, jangan Martin, cok. Mar, gimana kalau panggilan lu Martin, cuy? Enggak biayain ya, ya udah panggil Res aja nanti. Udah. Nudi ya udah Nudi. Kelamaan. Ada yang bagus tahu satu lagi. Apa tuh? Yangga. Yangga apa? Itu mah susah itu. Iya, apa enggak tahu kita kan. Yangga bagus. Yang. Res yang. Itu tapi jangan Yangga, jangan. Kebagusan. Agus lapar, Bu. Enggak panggil Res aja nanti, oke. Udah ya, semua nih. Gua panggil RG ya, tapi bentar dulu. Berarti nama udah semua ya. Oke, dari Pito King, dari Johan Pororo, dari Glitz. Coba lu ingat tadi. Apa ya tadi? Das. Ghost, Phoenix. Phoenix anjir. Phoenix. Phoenix. Habis itu Delta. Morga nih apa, cok? Phoenix. Oke, aman. RGB. Ya udah ini. Res God anjing, bukan Res doang. Iya, Res God. Oke, aman. Pur manggilnya tadi, Pur. Takutnya lo nyebutnya RGB. RGB. Agak gua. Melodi siapa jadi cek RG ya, Mel? Sky. Banyak kepanjangannya tahu Sky. Kayaknya ada kepanjangannya. Kamu apa tuh? Apa? Yang K ya. Tadi Melody ngomong apa sih? Gak denger gua. Coba diulangin dong. Gak ada ulangan lah. Lagi dong. Enggak, gua juga gak denger soalnya. Gak denger kan? Iya, sekali lagi. Apa-apa, Dekat. Kayak ada kepanjangannya. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kepanjangannya ini. Ayang K ya. Bentar dulu, cok. Ini pantatnya kayak berbunga anjing. Anjing. Muncul efek anjing. Kumaha ya? Anjing itu lu pada lu. Bunga maskara keke, mukanya memerah tuh. Iya. Merah sambel, cok. Udah bang, iya. Udah hebat ya. Iya. Oke nih. Ada yang mau ditanyain lagi enggak nih? Enggak, gua nambahin satu hal. Semua buka tablet lu lihat apa yang gua kirim ke lu semua. Masih. Apa anjing lu aja enggak ngirim ke gua, bangsat. Gua kirim sih. Lu lihat dari website lu. Ah, ini mah tadi siang lu kirim. Lah ini mah gua udah nonton kali. Enggak, sama Johan. Enggak, gua enggak dikirim. Apa sih? Lu aja enggak ngirim gua kan, gua tampol leher lu ya. Emang. Pilih kasih dia, Pi. Delete belum, Ki? Coba itu mek. Emang lu belum? Tuh, ini nih, no. Gua ngintip aja dari Johan. Mana mek tablet lu hilang? Tahu? Kagak lu. Mana sih? Buka koran tuh. Udah Pi, udah gua kirim. Itu Afra juga Afra. Afra. Sky. Afra, Eko. Udah ya, dilihat dah tuh. Lu pasang dah tuh jadiin wallpaper. Ah, kuning amat. Lah. Lah. Kuning amat sih. Emang itu keren, bro. Ya udah aku mau ngikut dah kalau masalah logo. Boleh sih itu buat sementara, nanti buat lainnya ini aja. Bikin opsi lain kan. Oke. Masalah apa ya? Nah, masalah apa, Kek? Nanti ada opsi lain, bikin opsi lain. Heeh. Ya buat sementara aja enggak apa-apa. Udah tuh. Sabar kasihan tuh, Gus. Kohan ngintip. Ini nih. Nyender dikit. Udah belum? Udah keren, cok. Gokil, cuy. Gondrong dekil.
kayak Pur. Emang gondrong dekil nih Delta. Badan bersih banget. Sebelum kita cabut, jangan lupa makan minum. Ada satu hal penting yang harus gue ungkapin. Apa tuh, Bi? Apa tuh? Ayo, gece, gece. Udah belum makan yang lain? Udah. Langsung. Udah. Mac. Kagak. Mac. Kagak ada notepad lagi ya? Apa tuh? Ini gede banget, coy. Ya kan HD, bro. Yang pasang yang video lah. Ya, ini gue... Ada yang video itu yang ada animasinya, bro. Iya. Yeah. Jangan norak-norak. Yang banget. Berapa giga itu, Cok? Iya, 1,9 giga. Yang kagak dikompres itu anjing. 1,8 apa sih, Cok? Itu video. Kagak dikompres. Bergiga-giga anjing. Makanya gua kirim lu kompres lah sendiri-sendiri mandiri anjir. Gila itu, bro. Animasinya, bro. Udah itu, apa namanya? Gun. Lu kan tadi kan nyebarin ke semua orang satu-satu kan, sekarang lu sebarin lagi tuh. Apa ya? Apaan? Itu udah gua kirim ke lu di website. Apa ya? Apa logo? Oke. Ini dikirim ke website atau enggak lah? SMS. Bin. SMS gue dikirim ke orang satu-satu. Oke. Ntar gue pakai tablet gue aja. Apa sih kepo? Gak usah. Pito. Gatel. Totak nih. Biasa ngetes skill ngendap-ngendap. Assassin Creed. Mana enggak ada gue kan? Belum. Enggak ada apa ya? Emang Morgan udah punya nomor kita semua masalahnya. Belum dapat. Dapat Assassin Creed dulu kali ya. Sabar dulu, semua ini barengan atau satu-satu gitu? Semua satu-satu lah, gimana caranya ini? Kalau lu enggak mau ribet di website aja, enggak apa-apa. Enggak, biar lewat HP. Morgan O'Connor. Ini mah namanya Morgan Olongor kalau yang ini. Kontol. Apa? Masih. Afra. Apa nama gini lu? Nomor lu? Nomor lu berapa, Melody? Apa? Sini. Gun yang paling bawah yang belum ada. Melakukan sini. Itunya enggak ada, Gun. Iya, belum gua kasih. Ntar kan mana? Kita gini bareng-bareng itu, Pi, sumpahnya. Oke. Satu-satu dong, kan ntar enggak ada satu-satu. Yang ngecapin gimana? Iya, Cok. Iya, benar. Apa sih kepo? Jadi kok ganti nomor ya? Kok ada nomornya? Mana Riko? Nomor lu ini. Oh iya, sebelum cabut kita foto dulu ya di sini ya, buat mengabadikan momen awal kebentuknya. Pasti itu. Sama ini. Oke, ntar nih ada nih SMS nomor dan gue udah bikin kata-katanya. Oh. Kasih nomor lu ke gue, Riko. Riko. Oke. Kasih nomor lu ke gue. Buang, Riko. Oke. Jadi mungkin gua mana anjing Morgan? Lah udah gua kirim, ke lihat SMS lu. SMS lu. Oh iya udah. Ah, kok pengen gua jilat kupingnya. Jadi gini ya, kalian keluarin kertas semua. Ya pilih taruh. Baca satu-satu. Iya. Enggak. Barengan aja lah kalau mau baca. Iya, satu-satu. Satu-satulah. Lama, panjang banget. Biarin, satu-satulah. Fit, tangan kiri lo, Fit. Ini tangan kiri. Fit, tangan kiri. Nah, gua tunjukin. Emang lo inget anjing, Fit? Kagak inget makannya. Udah. Nah,
Cuk, tangan gue dikecuk sama Morgan anjing. Tangan kiri lo. Ngapain? Gue lapin lu biar. Buka dulu sarung tangan. Buka sarung tangan lu. Gua. Gak lu buka. Di gua kan, ngelapnya di gua. Tolong lu. Ngelapnya di gua. Ntar gua caplas lah tangan gua. Lalu di. Bisa dia buka sarung tangan sendiri. Bukain, gua sukanya dibukain. Boleh, boleh, bu. Apanya tuh? Bang Kejo, apanya tuh yang dibukain? Buka lah Melody, buru Melody. Nah, udah. Kalau Melody, tengah tengiri. Nah, udah. Tahan dulu ya, darahnya ditahan dulu. Ya, gua udah gua lapin kan ke Papi. Ya udah, gua baras lagi nih. Ini mah jatuhnya nah. Penyiksaan nih. Oh, sakit. Darahnya. Aduh. Lah, mana? Nah, ini berasa darahnya. Gua ini berasa perjanjiannya Uza anjing kayak gini, Cuk. Habis itu minum darah, Cuk. Nah, tahan. Baci, sakit tolol. Minimal lu lompat lu. Ah, udah. Nah, tahan. Tangan lu belum gua gores. Bukan gua berarti digoresnya sama dia, bukan gua. Enggak, abis ini iya. Abis ini kita goresin bareng-bareng nih, tangan sama organ nih, seru nih. Et, enggak kena. Et. Nah. Au. Et, enggak kena. Et. Eh, enggak kena. Keburu kering nih darah. Et, enggak kena. Nah, udah kena itu. Nah, gores tangan lu sendiri. Digores aja. Oke. Udah. Jadi, ntar gua masukin dulu. Satu-satu darah lu ya bangsat. Darah lu ya bangsat. Siapin kertas. Darah lu goblok eh. Darah suci, darah suci. Oke, lu taruh sini tangan lu semua. Ini darahnya ke kertas ini. Iya, ke kertas gua semua. Nah, mana sini. Nih. Nah, tuh. Udah. Nih, udah. Ini buat apa sih ini tandanya, Pi? Oke. Tahu mau kan? Itu tanda kesetiaan. Udah nih. Iya, kesetiaan. Udah. Itu udah. Gua tambah jilat sekalian. Johan udah, gua udah juga. Oke. Okay. Lah, dia aja belum ini. Udah. Udah. Mana? Lu aja megang kertas. Iya. Ya udah, gila lu ya. Udah tadi. Mana? Udah ada itu. Udah serius ini udah gua. Lu aja megang kertas. Oke. Ya. Ya udah baca bareng-bareng. Nah, bareng-bareng lah, masa sendiri-sendiri. Ini sendiri lah, masa bareng-bareng lucu banget. Masa ini soalnya ada penyebutan nama di sana. Ada penyebutan nama ini. Enggak bisa lah bareng-bareng mah. Ya udah dari siapa dulu? Dari Kay. Dari gua nih. Oke, okay, dari Kay deh tuh, dari Kay. Buat semua nih panjang banget. Oh, iya, wajib semua. Itu Kay. Oke, okay, pada tanggal 25 Agustus tahun 2023, gua Kay O'Connor bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui. Tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya 3 janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati. Antara bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga Secret Tanner itu? Oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan matiku di tangan Secret Tanner. Ayo udah tuh fit. Gua. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Vito Corleone bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner. Tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui. Tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri, aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya 3 janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan mati di tangan Secret Tanner. Lanjut pikir gue ya. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Thomas Selby bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner. Tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui. Tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk
sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau mati dibunuh oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan mati aku di tangan Secret Tanner. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Johan Kamek bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan diketahui. Baca undang-undang anjing. Apa? Lanjut. Oh iya, baca undang-undang gitu. Lanjut. Sumpah ini, Cok. 25 Agustus 2023. Aku Johan Kamek bersumpah akan. Bener anjing ah. Apa itu udah bener, Ki? Lu logatnya biasa aja. Logatnya itu tadi udah biasa, salah. Sekarang salah. Udahlah, cepet, Cok. Iya ini nih, sumpah. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Johan Kamek bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan berkhianat dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui, tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan mati aku di tangan Secret Tanner. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Rico O'Connor bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui, tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji ini dikhianati, aku menerima untuk mati antara mati bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan mati di tangan Secret Tanner. Amin. Mati matamu, Cuk. Ini sumpah, Cuk, bukan doa, bego. Ya, lanjutkan. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku, Morgan O'Connor, bersumpah menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang aku ketahui, tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji aku khianati, aku akan bersedia menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau mati di tangan keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan mati ada di tangan Secret Tanner. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku, Bentley Demons, bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui, tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga Secret Tanner. Pada saat ini hidup dan matiku di tangan Secret Tanner. Pada tanggal 25 Agustus 2023, aku Melody Senja bersumpah akan menghormati keluarga dan bersifat setia kepada organisasi dan anggota Secret Tanner, tidak akan mengkhianati dan membuka rahasia keluarga dan informasi yang diketahui, tidak menggunakan identitas Secret Tanner sebagai keuntungan sendiri. Aku menerima dan memahami konsekuensi baik buruk sebagai keluarga Secret Tanner. Sekiranya tiga janji ini dikhianati, aku menerima hukuman mati antara mati bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga. Pada saat ini hidup dan mati aku di tangan Secret Tanner.
Sah. Okay. Sah. Udah kayak nikah ya, bego. Sah. Oke. Okay. Tapi ini kan? Itu hal yang kalian buat itu nggak main-main ya? Nggak main-main ya itu ya? Nggak main-main. Johan, ya. Johan tadi main-main cowok ada anjaynya di belakang. Iya. Apa anjing gua ada anjaynya cowok? Serius? Iya. Sumpah. Nggak ada cowok. Gitu, iya ada. 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 Terakhirnya ada anjay. Wah, gitu. Apa ada di fitnah ini? Bukan di fitnah, Mac. Di fit call. Jadi gimana nih tuan-tuan dan nyonya-nyonya? Berarti hari ini ada super tanner resmi dibubarkan, maksudnya di dibubarkan beko belum lu, baru dibuat baru juga dibuka baru juga resmi ini dibentuk gitu betul jaya jadi kan di ntar yang okay. Ada di sumpah itu bakal terjadi kalau semisal kalian mengkhianati atau apa ya itu konsekuensi kalian. Dan tapi kalau misalkan lo menang ke blackjack lagi, gue pengen terpana lo. Oke. Okay. Okay. Cukup sih buat pertemuan kali ini. Mungkin buat mulai aksinya kita infoin nanti. Oh iya radio tuh. Papi jagonya radio. Morgan jago bikin grup SMS. Pintar gitu lo Haji. ini kertas yang ada darahnya lo taruh di mana bro? Di rumah kayak lu simpen nanti taruh di rumah kayak ah di rumah gua nanti. Jadi nanti setiap ada orang yang mau masuk ke kita dia harus membaca sumpah itu ya dan harus disaksiin. Ah ya betul betul. Berarti kita nah, di sini sekarang adalah the original. Iya. You can call me OG man.